Jelang berlaga di One Fight Night One, juara dunia Muay Thai kelas 1 Bantam One Championship, Nong Ogai Yang Hadau, berikan peringatan keras bagi sang lawan, Liam Harrison. Pertarungan akan digelar pada 27 Agustus 2022 di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura. Nong Ogai Yang Hadau menjanjikan aksi keras yang bisa saja berujung dengan pertumpahan darah. Jika sangkar sudah terkunci, tidak ada tempat lagi untuk lari. Ia tidak mau kebaikan. Ikannya dijadikan sebuah kelemahan. Ia ingin dalam pertarungannya nanti akan ada darah di sangkar. Nong Ogai Yang Hadau catatkan 262 kemenangan dari 326 laga. Dalam generasinya, ia merupakan salah satu petarung terbaik. Ia sudah jalani 8 laga di One Championship tanpa tersentuh satu kekalahan pun. Di sisi lain, Liam Harrison sebagai lawan juga merupakan atlet legendaris Inggris yang dengan pukulan agresifnya dapat menebar kengerian. Ia memiliki gaya bertarung eksplosif yang sangat disukai sekaligus dihormati oleh Nong Ogai Yang Hadau. Nong Ogai Yang Hadau percaya saat pertarungan terjadi hanya akan berakhir dengan dia atau lawannya yang tersungkur KO. Karena selama mereka berada di dalam arena, jarang sekali melibatkan penilaian dari juri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!